Salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat malam saudara-saudari. Puji Tuhan kita bisa bertemu secara online dalam persekutuan doa GMI Gloria Medan. Hari ini adalah minggu ketiga kita memasuki bulan Februari. Bagaimana saudara-saudari? Adakah berkat yang Anda terima selama satu minggu ini? Berapa banyak berkat yang Anda terima dalam satu minggu ini? Bagaimana Anda menggunakan berkat yang sudah Anda terima? Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk mengingat kembali pada saat kita menggunakan berkat yang sudah diterima. Adakah kita menjaga tingkah langkah kita? Adakah kita mengingat sesama kita? Atau kita mengabaikan sesama kita? Adakah kita bersikap rendah hati ataukah kita bersikap angkuh dan sombong? Kita tahu bentuk berkat yang diberikan Tuhan bisa berupa berkat material dan berkat non-material. Saya ingin mengajak saudara, kita ingat kembali pada saat kita berbagi dengan sesama. Kita memberikan bantuan kepada sesama kita. Apakah kita melakukannya karena kita ingin dikenal? Kita ingin diketahui orang bahwa kita itu berada. Sehingga orang-orang selalu memperhatikan kita karena kita memiliki material yang banyak. Dan pada saat kita berada bersama dengan rekan-rekan kerja kita, ketika menggunakan kepintaran yang dimiliki, apakah saudara menggunakannya karena ingin diakui bahwa kita memiliki kepintaran yang dari diri kita sendiri dan kita lupa bahwa Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Dan ada satu hal lagi pada saat kita memiliki barang baru. Entahkah mungkin barang itu kita beli sendiri atau mungkin barang dari teman sebagai hadiah. Apakah kita memamerkan barang yang kita miliki itu, karena tidak setiap orang bisa memiliki barang itu. Sehingga kita ingin membuat mereka tahu, saya sudah mempunyai barang tersebut, sudah punyakah Anda? Firman Tuhan di dalam Yakobus 4:6. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4:6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita hidup di dunia ini, pada saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, ingat, kita akan meninggalkan semuanya yang kita miliki. Mari kita menyanyikan satu pujian ini. Pujian yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Untuk selalu mempunyai hati yang takut akan Tuhan, rendah hati. Agar kita bisa tetap sebagai mempunyai hati yang sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulangi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasihmu, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku selamanya dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas media online sebagai sarana untuk bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih untuk berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Ingatkan kami senantiasa untuk selalu rendah hati saat kami mengalami anugerah maupun kelimpahan berkat daripadamu. Berikanlah kami hati dan pikiran yang menyatu dengan Kristus, agar kami juga bisa memperhatikan kepentingan orang lain selain dari kepentingan diri kami sendiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang hal-hal yang indah bisa membutakan mata kita, menghalangi kita untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan terkadang juga perkara-perkara rumit dalam kehidupan kita, seperti kesibukan kita pada saat kita bekerja, membuat hati kita terikat sehingga kita melupakan dan kita mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih kita. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pujian berikut ini mengingatkan kita untuk selalu berbagi kasih kepada sesama kita. Bukan hanya kepada orang yang dekat, yang kita kenal, tetapi kepada orang-orang yang tidak menarik perhatian, juga perlu kita bagikan kasih kita. Pujian ini dalam lagu Mandarin, kita nyanyikan bersama-sama.
的眼，是否被太多美丽的事物迷惑？你的心是否被太多纷杂的事所绑锁？奉献关怀给角落中受伤的灵魂，奉献爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的眼看世界，你身边的人需要你我把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。你的眼是否被太多美丽的事物迷惑？你的心是否被太多纷杂的事所绑锁？奉献关怀给角落中受伤的灵魂，奉献爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的眼看世界，你身边的人需要你我把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界，你身边的人需要你我把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。这世界需要你我把冷漠变成爱。Ya, saat ini kita masuk ke dalam pokok doa. Tapi sebelumnya, saya ingin memaparkan sedikit tentang Departemen Diakonia Sosial. Setelah itu baru kita mengucapkan pokok-pokok doa yang sudah ada. Ya, Departemen Sosial GMI Gloria selama ini telah memberikan bantuan kepada orang-orang membutuhkan. Jadi Departemen Diakonia Sosial di GMI Gloria merupakan salah satu departemen di bawah naungan gereja GMI Gloria yang tujuannya adalah memberikan bantuan kepada khususnya jemaat-jemaat gereja GMI Gloria yang membutuhkan, yang kurang mampu, tetapi juga kepada masyarakat umum di kota Medan dan sekitarnya tanpa melihat suku ataupun agama. Oke. Jadi, apa-apa saja kegiatan dari Departemen Diakonia Sosial GMI Gloria? Ya, beberapa di antaranya adalah kita juga ada mendukung biaya sekolah bagi anak yang kurang mampu agar mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, jadi kita ada program anak asuh yang secara rutin dilakukan. Selain itu kita juga ada memberikan sembako bagi mereka yang kurang mampu dan yang khususnya terimbas pada masa pandemi seperti sekarang ini ataupun karena bencana alam yang terjadi. Ya, jadi kita gereja secara aktif di dalam memberikan bantuan kepada mereka. Ya, selanjutnya Departemen Diakonia Sosial GMI Gloria juga ada memberikan bantuan rutin kepada jemaat ataupun yang non-jemaat yang kurang mampu. Ya, seperti ini kira-kira gereja menyalurkan berbagai bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara rutin. Selain itu, Departemen di Diakonia Sosial GMI Gloria juga ada melakukan kunjungan ke berbagai-bagai panti asuhan ataupun panti jompo di kota Medan dan sekitarnya, dan juga memberikan bantuan ataupun pelayanan kepada mereka dan atau bakti sosial kepada mereka. Dan juga Departemen Sosial GMI Gloria juga ada membantu biaya pengobatan untuk orang sakit yang kurang mampu untuk membayarnya. Jadi sekian beberapa rangkaian kegiatan dari Departemen Diakonia Sosial. Nah, salah satunya yang barusan dilakukan adalah acara Minggu Sosial bersama Komisi Sosial GMI Jemaat Gloria, ya, di PKMI 6
pada tanggal 13 Februari barusan. Nah, kira-kira seperti ini kira-kira foto kegiatannya. Jadi Departemen Sosial itu sangat aktif di dalam membantu masyarakat, khususnya jemaat. Ya. Oke, kita masuk ke dalam pokok doa. Pertama-tama pokok doa adalah supaya Departemen Diakonia Sosial boleh menjadi berkat di masyarakat, ya, di Kota Medan, khususnya berkat bagi jemaat. Dan juga setiap anggota pengurus itu boleh bersatu hati di dalam melayani. Dan juga untuk kerjasama Departemen Diakonia Sosial dengan departemen-departemen gereja yang lain, itu boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena atas kasih-Mu kami Gereja Metodis Indonesia boleh punya suatu Departemen Diakonia Sosial, Departemen yang memang merupakan kehendak Tuhan seperti jemaat mula-mula, di mana mereka saling membantu, saling memberi kepada orang kurang mampu, khususnya untuk masyarakat sekitar. Ya Tuhan, berkati Departemen Diakonia Sosial, Tuhan berkenan kepada Departemen Diakonia Sosial, supaya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, yang kurang mampu, dan Tuhan juga pakai untuk membantu jemaat-jemaat domba-domba-Mu yang kurang mampu. Ya Tuhan, satukan hati kami Tuhan, setiap pengurus, untuk boleh sama-sama peduli, sama-sama bekerja, untuk boleh majukan kerajaan Allah melalui Departemen Diakonia Sosial, dan juga untuk bekerja sama dengan departemen-departemen yang terkait. Ya Tuhan, berikan hikmat baik itu kepada pembina, kepada ketua, kepada setiap anggota, supaya segala kegiatan Departemen Sosial itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan. Ya, untuk selanjutnya, kita dari Departemen Diakonia Sosial GMI Gloria juga berterima kasih atas pemberian persembahan dari jemaat ataupun daya, ya, dari jemaat, tenaga dari jemaat. Di dalam membantu kegiatan Departemen Diakonia Sosial untuk dapat berjalan dengan baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, di mana Tuhan telah menggerakkan hati kita untuk kita sama-sama bersumbang sih di dalam kegiatan Departemen Diakonia Sosial ini. Kita berdoa supaya setiap apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan melalui persembahan dari jemaat ataupun juga tenaga dari jemaat itu dapat dipergunakan dengan maksimal, dengan tepat, dan tersalurkan kepada orang membutuhkan. Dan supaya jemaat semakin berantusias untuk boleh membantu di dalam Departemen Diakonia Sosial ini untuk membantu orang yang kurang mampu. Kita berdoa bersyukur dan kita berdoa minta tolong kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan di mana Tuhan telah menggerakkan jemaat untuk boleh memberikan sumbangsih, memberikan dana dan daya untuk melakukan kegiatan Departemen Diakonia Sosial. Kami tahu bahwa semua pemberian itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang berasal dari diri kami, tapi semua berasal dari Tuhan. Maka kami boleh menggunakan sebagian apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami berikan kepada Departemen Diakonia Sosial ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada kami untuk menggunakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan ini, supaya kami boleh membantu semakin banyak orang, kami boleh memenangkan semakin banyak orang melalui Injil yang diberitakan kepada mereka, dan juga bantuan yang telah kami berikan kepada mereka, dan juga menggerakkan hati jemaat supaya juga boleh partisipasi dengan lebih, sehingga Gereja Metodis Indonesia boleh semakin dipakai Tuhan di dalam mengasihi sama manusia melalui Departemen Diakonia Sosial ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selanjutnya pokok doanya adalah kita sebagai Departemen Diakonia Sosial tentunya juga membantu semua orang tanpa memandang suku ataupun agama. Tapi tentunya kita sebagai gereja Tuhan, tujuan utama kita membantu adalah supaya kita bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Ya, supaya kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Kita menyatakan kepada mereka bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka yang sudah mati dan bangkit untuk mereka. Ya. Seperti contoh anak asuh non-Kristen yang bersekolah di sekolah metodis, ya,
itu boleh berkesempatan mendengar firman Tuhan. Ya. Seperti contoh saya sendiri, ada berasal dari sekolah metodis dan banyak sekali kawan-kawan saya yang belajar di sekolah metodis dari yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, oleh karena ada benih firman Tuhan yang diberikan ketika bersekolah di sekolah metodis. Kita berdoa melalui Departemen Diakonia Sosial yang berikan bantuan kepada anak asuh untuk boleh bersekolah di sekolah, khusus sekolah Kristen atau sekolah metodis, supaya mereka juga boleh mendengar Injil dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Oke. Salah satu contohnya adalah Jason Wijaya. Ya, Jason Wijaya ini adalah seorang siswa laki-laki kelas 12 IPA di PKMI 5. Ya, abang dari Jessica juga salah satu anak asuh. Kemudian pada bulan November 2021 menderita sebuah penyakit. Ya, penyakit itu semacam plasma sel mieloma. Itu artinya semacam kanker yang menyerang sel darah. Ya. Keluarga Jason Wijaya ini termasuk keluarga tidak mampu dan juga belum percaya. Saat ini update terakhir adalah Jason Wijaya sekarang dirawat di Rumah Sakit Pringadi dengan bantuan dari Wakil Wali Kota. Ya. Kita doakan untuk kesembuhan, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarganya. Ya, dan juga kepada Jason Wijaya. Dan yang paling penting kita doakan supaya Jason Wijaya itu boleh mendengar Injil dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Kita berdoa untuk semua orang yang telah kita bantu, yang non-Kristen, khususnya kepada Jason Wijaya yang sekarang ini sedang mengalami sakit yang begitu berat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk membantu jemaat-jemaat ataupun orang yang non-Kristen yang kurang mampu. Kiranya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, terima Tuhan Yesus yang datang ke dunia mati dan bangkit untuk mereka. Dan Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan bukannya itu saja, kami boleh peduli mengasihi sesama kami manusia yang kurang percaya melalui bantuan-bantuan yang kami berikan. Sebagai contoh, kami membantu anak asuh untuk boleh mengenyam pendidikan di sekolah, khususnya sekolah Kristen, sekolah metodis. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak asuh yang kami layani itu boleh mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, dan mereka juga melalui benih Injil ditanam dalam hati mereka oleh Tuhan sendiri. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada salah satu siswa, yaitu Jason Wijaya. Saat ini Jason Wijaya mengalami penyakit yang begitu berat, kanker darah. Tuhan tolong dia. Ya Tuhan, berikan kekuatan pada keluarganya, khususnya karena mereka belum percaya Tuhan. Kiranya kuasa Injil boleh menaungi mereka, sehingga kehendak-Mu yang jadi atas mereka. Dan mereka juga boleh mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memakai Departemen Diakonia Gemi Gloria ini supaya boleh membantu lebih banyak orang dan memenangkan mereka bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, pemisahkan doa dalam nama Tuhan dan Yesus. Amin. Ya, kemudian pokok doa selanjutnya. Kita doakan untuk kebaktian Minggu Sosial akan datang, yaitu pada tanggal 13 Maret 2022. Ya. Dan juga diantaranya ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Diakonia Sosial, seperti berkunjung ke Panti Asuhan, bertemu dengan anak-anak asuh dan juga wali mereka, dan juga ada bakti sosial. Di banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan pada Minggu Sosial itu. Ya, kita berdoa supaya semua kegiatan boleh berjalan baik, khususnya karena masa sekarang ini semakin berat, ya. Jadi kita berdoa setiap kegiatan terus berjalan sesuai kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan, dan semakin banyak orang yang diberkati oleh kegiatan dilakukan oleh Departemen Diakonia Sosial. Ya, kita berdoa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan depan nanti. Kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian Minggu Sosial dilaksanakan pada tanggal 13 Maret bulan depan, dan juga untuk kegiatan-kegiatan di mana kami akan mengunjungi panti asuhan dan melakukan bakti sosial dan berbagai banyak kegiatan lagi sepanjang tahun ini. Tuhan tolong kami Tuhan.
setiap dana, setiap daya, setiap usaha kami, kira berkenan dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang campur tangan. Dan ini semua kiranya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mengasihi sama manusia. Dan semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang dimenangkan dari Kristus. Terima kasih Tuhan, kemisahkan dari awal hingga akhir acara dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, tolonglah kami di mana masa sekarang ini semakin berat untuk COVID-19. Kaya Tuhan, tolong kehendak mulai yang jadi, waktu Tuhan yang pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kemisahkan segala susunan acaranya dan juga panitianya semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, minta. Amin. Ya. Oke, kita doa untuk membungkus segala pokok doa yang tadi. Tuhan, demikianlah segala pokok doa yang kami panjatkan. Kami dengan rendah hati memohon pada Tuhan untuk berkenan atas segala doa kami. Dan kiranya Tuhan dengan berkenan menjawab, dan Tuhan yang menggunakan kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati jemaat-Mu dan juga memberkati sesama manusia dan memenangkan mereka bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, demikianlah setiap pokok doa yang telah kami panjatkan. Kiranya Tuhan menerima doa kami dengan senang hati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita telah bersama-sama mendoakan pelayanan Departemen Sosial. Kami mengajak jemaat semua untuk terus mendukung pelayanan ini, baik melalui doa maupun partisipasi aktif. Kita sama-sama mengerjakan pelayanan ini sebagai wujud nyata bahwa kita adalah murid Kristus yang bermisi. Mari kita menutup persekutuan malam ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.